Yesus, Sang Kebenaran Sejati, berasal dari Allah Bapa. Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia, namun tidak semua manusia dapat menerimanya. Mereka yang sesat meragukan kebenaran, bahkan ingin menyingkirkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sesat seperti orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus? Ataukah kita mampu menjadi murid-muridnya yang sejati? Mari kita ikuti Reavin hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan Anda pun pasti juga yakin bahwa kalau orang-orang di Indonesia khususnya, kalau ditanya tentang apakah kamu tahu tentang Tuhan, lebih banyak yang mengenal tahu tentang Tuhan. Apakah kamu memang mempercayai bahwa Tuhan itu ada? Saya yakin itu pasti juga akan lebih banyak orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tidak semua orang yang sebetulnya tahu tentang Tuhan atau percaya tentang Tuhan itu kemudian bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka mengetahui dan mengenal Tuhan, kemudian menjadi mengimani, menghayati iman itu dalam hidup sehari-hari, itu menjadi persoalan yang berbeda. Tidak otomatis orang yang tahu tentang Tuhan itu akan menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, banyak orang sejaman dengan Tuhan Yesus itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, pertemuan dengan Tuhan Yesus itu tidak otomatis menghasilkan hal yang sama. Ada orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh positif, senang, dan ingin menimba, mengambil manfaat yang besar, mendengarkan sabdanya. Tapi juga ada yang sebaliknya, ketemu dengan Tuhan Yesus itu bukannya bersyukur, malah jengkel, membencinya, bahkan ingin membunuhnya. Nah, perjumpaan saya, Anda, satu sama lain itu juga bisa beraneka macam buah-buah hasil dari pertemuan itu. Nah, kita membahas soal pertemuan kita dengan Tuhan. Pengalaman dari Tuhan Yesus di mana dia berjumpa dengan banyak orang, dan di antara mereka yang berjumpa ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang menyanjung, ada yang mencintai, tapi juga ada yang membenci, ada yang juga menghujat, ada yang bahkan ingin membunuh. Itu merupakan suatu dinamika. Nah, kita berada pada posisi di mana? Saya yakin Anda yang sekarang mendengarkan dari renungan ini sebagai orang beriman, apalagi kalau Anda Katolik, pasti ada dalam konsep pikiran kita, kemauan, kehendak kita. Ya, kita memperlakukan, kita menghormati, kita menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh seluruh jiwa raga kita. Itu kemauan dan kehendak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya juga memikirkan dan mencoba untuk mengerti, memahami apa yang sesungguhnya harus, layak, wajib menjadi keputusan hati, keputusan batin yang menjadikan kita ini di hadapan Tuhan itu juga sungguh-sungguh bisa berkenan. Iman kita mengajarkan bahwa memang ada kata yang kalimat iman tanpa perbuatan itu mati sia-sia.
di sana ditunjukkan bagaimana iman itu sungguh-sungguh berharga, sungguh-sungguh luar biasa. Maka iman itu harus dibanggakan, harus juga dihidupi, dihayati, sehingga bisa menghasilkan buah. Perbuatanmu membuat iman itu menjadi lebih produktif. Perbuatanmu menjadikan iman itu menghasilkan sesuatu yang baik, bahkan bisa membawa kepada keselamatan. Tapi di sisi lain, iman itu juga mengajarkan supaya kita ini berserah diri. Kita bisa mengatakan, aku lebih mengutamakan apa yang bisa Tuhan kerjakan bagi keselamatan saya, atau apa yang bisa aku kerjakan supaya aku selamat. Manusia yang penuh dengan kelemahan-kelemahan tentu juga harus berani merendahkan diri. Kebanggaan atas iman harus punya, tetapi juga tidak boleh sombong. Orang-orang beriman harus juga berani menempatkan sebetulnya, mempercayakan diri. Aku lebih percaya apa yang Tuhan bisa kerjakan untuk saya dan mengandalkan itu, daripada saya mengandalkan diri saya sendiri untuk bisa mencapai keselamatan. Apa yang terjadi dalam hidup Tuhan Yesus yang dalam Injil kita baca pada hari ini, Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 30. Di situ ada ayat-ayat yang tidak dimasukkan. Semoga pengalaman pribadi kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan yang kita sanjung, yang kita puja, itu juga semakin mengajarkan kita untuk menghasilkan yang terbaik. Anda harus bersyukur, kita harus bersyukur, kita harus mengucapkan terima kasih bahwa saya yang berjumpa dengan Tuhan, yang mengenal Tuhan, akhirnya menjadi percaya dan menjadi orang yang mengikuti Dia. Kita bisa melihat banyak orang yang mendengar Tuhan Yesus, diberitahu bahwa ada Yesus, ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia, bukannya senang, malah membenci. Itu tidak dialami dulu saja, sekarang pun banyak orang yang sampai kepada sikap-sikap yang seperti tadi. Mari kita mencoba mempercayai, sungguh-sungguh percayakan keselamatanmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini. Aku percaya apa yang Tuhan kerjakan bagi keselamatan ini yang bisa lebih diandalkan. Amin.